komisaris di anak perusahaan BUMN, padahal Emir Muiz merupakan ex napi korupsi, merupakan ya pukulan berat ya bagi upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa standar pemilihan pejabat publik di Indonesia itu benar-benar tidak memperdulikan apa kualitas dan etik diharapkan bisa muncul dari pejabat publik itu. Jadi saya kira ini merupakan satu kemunduran ya, dari pengelolaan BUMN di Indonesia. Padahal pada saat yang sama kita masih punya bukan hanya puluhan ribuan ya, tapi mungkin jutaan orang yang punya integritas, bisa dipercaya untuk mengelola BUMN, mengelola BUMN, punya kompetensi, akan tetap ya, mungkin mereka lirik ya, sehingga tidak bisa masuk ya dalam struktur